Kalau dulu ya, apa sekali? Gak mungkin 3 bulan? Iya, tapi
merasa dulu daripada sekarang ditinggalin pergi haji. Biayanya lebih berat dulu bisa 30 orang pergi haji. Bahkan ada yang bisa dilakukan. Cerita kaum saya, dia berangkat dari bulan Rajab sampai dari bulan Rajab Rajab sampai Ramadhan Syawal Zulqa'dah Tunis 6 bulan. Ada yang begitu dulu. Ini waktu kapal laut ya namanya. Dan ya, dan juga masih muda, yang ini yang namanya tinggalnya gitu. Kalau sekarang kan udah ketat, nggak boleh berapa lama. Ya. Itu yang bagi si askar, cuman yang tinggalnya kalau punya anak aja itu yang menjadi masalah. Pulang-pulang anak lebih. Nah, itu harus ditinggalkan uang yang secukupnya. Dan mengembalikan barang-barang titipan. Ya, barang titipan kita mulai. Wa'ayyakna ma'ayyasna dan bahwa ada apa yang dia ya, gunakan itu halal ya, apa yang menyertai dia halal ya, apa yang menyertainya itu mesti halal, jangan ada yang haram. Ada satu kisah, orang pergi haji boleh ngepet ya. Ya, akhirnya pulang-pulang tuh orang jadi begini. Itu ada kisah kalau nggak boleh lagi soal, tapi itu di video ya. Di video ya. Dibikin konten. Masya Allah. Dibikin konten. Lalu udah dikumpulin, bangkit lagi. Ya, oh nggak boleh lagi soal. Ya, ilmu. Siapa yang dipilih? Asaniyatu yang kedua, iltimasu rofi rofi bin sholihin dan rofi bin. Yang kedua ya, mencari teman yang sholih yang dapat ia menerima dan ambil manfaat dengan agamanya, yang termanfaatinya dengan agamanya. Cari teman yang soleh. Jadi terutamanya yang soleh kalau kita mau berjalan jalan siapa yang soleh. Sebenarnya mana aja pun begitu, kita punya teman yang soleh, jangan yang soleh, jangan itu mana yang soleh. Dalam hal apa aja begitu, yang pergi aja mesti soleh. Bagaimana yang di luar negeri? Karena mengharuskan nah, kita ini menasihati anak-anak kita kalau main, kalau bisa pergi, cari teman yang besar. Asal satu yang ketiga, ayam sholiyah, kalau ia sholat, kalau pergi, kalau kata ini, ia sholat sebelum keluar, dua rakaat. Ia sholat sebelum keluar, dua rakaat. Sebelum keluar, supaya dua rakaat, supaya sunat. Sunat. Ya kalau dia baca iman pada kedua itu dia ayat berkat pertama dia berkata dulu faiza maraga roma'a yalaihi, maka apabila telah selesai maka dia angkat dua tangannya. Pokoknya dan dia berkata Allahumma anta sahibu bisawari wa anta khalifatu bil ahli wal mali wal waladi wal asabi ihfazna wa iyyahum min kulli hawatin wa ahadin wa waliyin.
dengan keluarga. Jadi keluarga kita tinggalin Allah yang atur. Wal mali dan harta, wal waladi dan anak, wal ashabi dan sahabat. Ihfazna pelihara kami ya Allah wa iyyahu dan mereka. Min kulli afatin, dari setiap afat yang bertata. Wa ahatin, penyakit. Wa waliyatin, bencana. Minta Allah. Tiga masuk lagi dalam bila yang pernah sampai dia ke pintu negeri, sampai ke pintu negeri, kalau dia berkata ke pintu rumah, bila bila dia ke pintu rumah, dia sampai ke pintu rumah, kalau dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, wan azila au sala au azila au sala au salam au ajhala au jahala alayya bismillahirrahmanirrahim wa tawakkal 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 Allah kepada Allah wala haula wala quwwata illa billah tidak ada daya tidak ada kekuatan kecuali Allah rabbi a'udzu bika wa a'udzu bika min syarri engkau al-adila au sala wa aku sesat atau aku sesatkan. Allah azza aku senang bahwa aku mengincar atau aku terincar. Allah azza aku senang atau bahwa aku berbuat salim atau aku salim. Allah ajhala aku ajhala aleh atau aku berbuat jahil atau aku tidak ini. Kita Allah minta supaya kita dilindungi oleh Allah dan tidak ada kita berbuat jahat atau kita dipermalukan jahat. Intinya begitu. Jadi orang sebenarnya bukan hanya mau pergi jahat, dia mau sakit, setiap sampai kemana itu baca. Al-Qawmi satu yang kelima berhubungi pada kendaraan Faizah Rukimada Bata, maka apabila dia mengendarai kendaraan Allah yang berkata Bismillahirrahmanirrahim Akbar Wakatu Allah Hasbi Allah Subhanallah dan Sampurna Dahadah Wa Makuna Lahu Kirin Wa Inna Ila Rabbina Lahu Kirin. Dengan nama Allah dan dengan Allah dan Allah yang Maha Besar, aku berserah diri kepada Allah, cukuplah kepadaku hanya Allah. Maha Suci Allah yang telah menunjukkan bagi kami kendaraan ini, walaupun adalah mukmin, dan tidaklah sebelum ini kami sanggup melakukannya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maksudnya kami kepada Tuhan kami tempat kembali, kami kembali. Asal di satu yang kenal anu turun turun sembuh wasunatu sunat Allah yang zilat bahwa dia tidak turun hatta ya'man nahar hatta ya'man nahar ya. Naham sehingga menjadi panas siapa naham hatta yakman naham sehingga menjadi panas wayakun sehu wilayi dan bahwa dan adalah penjaranya di waktu malam Allah alaih salatu wassalam Nabi alaih salatu wassalam bersabda alaikum bin betul jatuh ya. Rasulullah oleh berangkat di awal malam, awal malam. Kalau kita biasa pergi awal pagi, awal siang, ini awal malam. Kenapa? Fakir Allah cukup nilai ini malah cukup guna. Karena sesungguhnya dilihat di awal malam apa yang tidak dilihat di awal siang.
harus slow, lebih cepat. Kalau selama agak macet itu ya. Tapi ini bukan macet yang kita. Memang ada khususan kalau malam lebih cepat dibanding siang. Asabiatu yang ketujuh ayat darawas ya wahdahu khifatal idtirak. Yang ketujuh berhati-hati berjalan sendirinya karena takut ya, takut idtirak ya pembunuhan dicelakai orang. Hati-hati orang. Asabiat yang kedua ayat ulama ma'ala nasyas minal abdi pada ayat kedua salasa ayat kabir salasa Allahumma laka syar ala kuli syar wa laka amru ala kuli alim. Yang kedelapan bahwa dia berkata ya ketika dia ya kapan-kapan dia berada di dataran tinggi ya, daripada bumi ya. Setelah dia bertakbir maka dia berkata tiga kali Allahumma laka syarab ya Allah bagi engkau lah kemuliaan ala kuli syarab di atas setiap kemuliaan walakal hamdu ala kuli alim milik engkau lah pujian di atas setiap keadaan. Wa mahma habata dan setiap kali dia turun sempat di lantasmu. Wa mahma khofa wa syadat setiap kali dia itu takut akan keasingan kalau dia berkata subhanaka wa malikul kudus ya. Ini kan namanya kita berdiri ya Allah gimana nih baca ini subhanaka wa malikul kudus rabbil malaikati wa ruh jullatil samawati wal ardu bil izzati wal jabarut. Baca ini sini, kalau takut gitu ya. Kita kan kalau pergi aja begitu bahkan kadang orang gak mau pergi. Milik ada orang yang ngomong gitu. Mungkin padahal kita ada banyak banget gitu ya. Sampai ratusan juta. Tapi pergi aja ke mau. Kalau saya lihat nih mau pergi aja karena takut. Bingung. Ada orang yang begitu ngomong. Itu kesian sekali. Kesian sekali. Duitnya banyak tapi gak mau pergi. Enggak dikasih hati berani oleh Allah. Iya, enggak dikasih hati berani. Kan yang kasih hati berani siapa? Allah. Yang kasih hati berani Allah. Maha suci Tuhan yang maha suci. Tuhan malaikat dan ruh ya. Dikuasai langit dan bumi ya. Bil izzati wa jabarut. Dengan keperkasaan dan kekuatan. Allah. Oh, okay. Subhanallah.